Salah ni lama tak lah, makin handsome dah kahwin ke? Astaghfirullahalazim. Dah berderit anak akak wei. Dah satu seorang lagi dah. Macam mana datangnya belum kahwin, anak dah darjah satu? Kalau akak boleh jumpa orang rumah saya berani, silakan. Ha, kalau boleh dibentak bini saya tu, yakin akak datanglah. Daging tu kalau buka tak berapa lama kak. Kalau tak boleh makan, akak masuk peti air je, tak ada masalah. InsyaAllah boleh, tak ada masalah kak ya. Sebab daging tu kakak, kita bersihkan sehabis yang baik. Mana kita potong, kita buang air daging, dan kita goreng, dan kita jiwa dengan sambal. Ha, gitu. Boleh pick up lah daripada setapak, boleh. Cuma kak Fira, saya tak boleh janjilah kak Fira. Kadang-kadang kalau saya janji dengan akak, nanti akak datang benda tak ada, sebab saya kena siapkan yang order ready stock untuk yang online dulu. Daging petai sampai jatuh padu. Baik, alhamdulillah. Lama taklah. Kenapa? Busy ke? Ada. Ada je saya. Daging tu jantan ke betina? Ini daging daging seladang. Pakai daging seladang. COD tak ada kak? Kalau akak datang nak boleh lah. Eddie, pasti rasa sampai petai tu semua cakap sedap. Sekejap je habis. Ha, tu saya dah buka dah tu. Eddie, baik Eddie. Sehat Eddie. Ha, kan, lama saya tak buat live malam ni kakak. Kan, akak kalau ada apa-apa nak tanya dengan saya, abang ada nak tanya apa-apa, bagi tahu bang ya. Ha, kakak ada apa-apa masalah yang nak bagi tahu, nak tanya ke apa kakak, malam ni kita bolehlah borak-borak kan. Kadang-kadang siang tak sempat. COD tak ada Kak Mastura. Kak Mastura anak Mastur Al-Buaya. Tak ada kakak, saya buka COD. Assalamualaikum Li. Waalaikumsalam. Mama Sab, Mama Sab Atira Legacy. Ha, terima kasih. Eddie, terima kasih Eddie. Bush, acap es masuk. Berani main PK lah. Eh cap, masuklah je buat apa. Main PK lah kalau berani. Dulu boleh cap, sekarang tak boleh. Dulu kau boleh lah ayam-ayam aku, sekarang tak boleh. Silakan kalau nak ni. Banyak order keli. Alhamdulillah bang, pelan-pelan kayu, insyaAllah boleh. Sikit-sikit boleh lah bang ya. Alhamdulillah. Eh bang ya, tak adalah macam Khairul Amin. On the way ke Khairul Amin, saya cubalah. Ha, tapi dapat kejar sikit-sikit. Cara meniaga tu pun alhamdulillah dah kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada masuk ordernya ke ni? Ada, kalau ada saya print out ni kan kakak kan. Ha, sedap sampai baik. Dah pernah beli sebelum ni sampai petai sedap kan. Kakak, cuma ya lama taklah ingat pergi haji dah. Alhamdulillah. Insya-Allah amin kak. Kalau kata pergi haji insya-Allah, belum lagi insya-Allah. Kan, alhamdulillah baik. Kak, cuma saya perlu terangkan ada beberapa teknikal sikit kak eh. Teknikal daripada customer kakak ya. Daripada customer Tok Broka, thank you Tok Broka. Kak, beri gini kak ya. Dia sambal ni kakak. Sambal ni, dia ada dua jenis kakak eh. Satu sambal guna cili api kampung. Satu sambal guna cili api akar. Macam saya kakak, saya guna untuk sambal hijau, sambal daging, sambal petai. Macam ni kan, sambal petai. Kita gunakan cili api kampung kak ya. Sebab ada beberapa customer yang mesej saya, DM saya. Dia macam ini kak. Bila kita masak, saya nak menjanjikan bulan dan bintang pada customer, tak janji saya kakak. InsyaAllah saya berani jamin kakak. Sebab saya, bukan sebab saya meniaga tak yakin. Kita meniaga kena yakin. Li, daging dua kotak sudah dimiliki. Baik, MP Fidautek, besok saya akan postkan untuk anda. InsyaAllah. Pedawai guna cili api kampung. Pedah bang, dia datang ujung. Cili api kampung ni dia datang ujung. Dia awal solid-solid bila dia datang ujung tu. Pedas ke? Tak, tak adalah pedas sangat kakak. Sedang-sedang elok. Cuma ada beberapa customer yang perlu saya jelaskan kakak. Untuk, maaf tanya, sambal hijau tu petai berapa gram ya? Okey kakak, kebetulan Kak Emma. Ni petai kakak eh. Ni kotak petai, sambal petai. 180 gram berat bersih. Plastik, aluminium, kotak kita tak timbang. Kita hanya timbang sambal dan kita masuk dalam plastik itu. Ha, ujung sampai, betul. Dia pick up tak ada bang. Dia long. Kalau cili api kampung ni. Cuma saya perlu bagi tahu kakak ya. Untuk saya meniaga, saya yakin apa yang kita buat jualan makanan terutamanya perlu ada keyakinan untuk kita menjual dan kita yakin pada customer. Tapi untuk memastikan, memuaskan semua tekak, saya tak mampu kak. Saya tak mampu kakak. Itu dah beli untuk mak sampai tadi. Alhamdulillah, sangat sedap kisah lemak ya. Saya dah beli bawa sampai tadi, sumpah sedap tu. Kena dengan tekak, alhamdulillah tekak ya. Cuma ada beberapa tekak dalam dunia ni kakak, untuk manusia kakak ya. Ada yang suka makan sambal pedas sangat. Ada yang suka kurang pedas. Ada yang suka sambal tu ada masam-masam sikit. Perah lemon ke, perah asam limau ke, perah asam jawa ke. Ada juga yang tak suka masin sangat, suka tawar. Ada suka yang masin dia nak banyak. Ada suka nak sambal manis. Ada sambal pula yang nak makan kalau boleh sambal mentah. Macam-macam kak. Kan, saya dah beli dua kali puati sedap. Terima kasih Mek Chun, terima kasih Mama Suela, terima kasih Ibu, terima kasih. So, itulah kak ya. Cuma kalau ada ketidakpuas hatian pada customer, saya minta maaf lah kakak ya. Kan,
Maksudnya kalau saya nak memuaskan setiap tekak manusia, tak mampu saya kak, tak mampu. Lillahi kak, saya tak mampu. Tapi saya masak, ikhlas saya, hati saya. Kita masak untuk buat jualan. Apa yang saya makan tu saya buat jualan. Gitulah kakak ya. Kan? Ha. Kadang-kadang ada yang, sebab arwah mak saya ajar dua jenis je kakak. Kalau masak ni kakak, saya bukan pandai masak kak ya. Tapi arwah mak saya ajar gitu. Femi, Allahu Akbar. Terima kasih Femi. Dah beli lebih 3 kali. Baik, ya, Ashifah. Terima kasih. Arwah mak saya ajar 2 kali je kakak. 2 benda je dalam niaga ni. Dalam buatan masakan, kalau kita makan sambal ataupun masakan di dalam kuali, kita nak rasa. Mak saya cakap lah ya kak. Kalau orang lain, wallahu'alam. Mak saya cakap, arwah mak saya cakap. Kalau kita makan, ada 2 jenis. Kalau kita makan masin ataupun masinnya. Kalau kita colik dah, kata eh, dah siap masak dah, cubalah rasa. Kita cubit. Rasa apa? Masin. Kalau masin, tambah garam. Biar dia sampai kita rasa, apa rasa? Masinnya. Bila dia keluar ayat masinnya, itu okey. Sebab nanti kita gaul dengan nasi. Bila gaul dengan nasi, dia akan ngam. Eh, ya Allah. Nori, terima kasih. 84 Nori. Sama jenis, sini sedap. Terima kasih kakak. Sambal berapa lama? Datang berapa lama sambal ni? InsyaAllah 5 bulan kakak. InsyaAllah. Saya tak ada gunakan pengawet semua, tak ada kakak ya. Dia kalau aroma saya ajar, kalau kita makan masakan, kalau masinnya itu ngam untuk kita makan dengan nasi. Kalau kita rasa masin, masin je, nanti kita makan dengan nasi dia tawar. Sebab beras yang kita makan dah dimasak nasi dia tawar. Bila dia masin sikit baru dia ngam. Gitulah kalau arwah mak saya ajar kak ya. Tapi saya cubalah masak yang cara begitu. Tapi untuk saya memuaskan semua orang, tak mampu saya kakak. Terutama belah-belah pantai timur. Belah-belah pantai timur, Terengganu, Kelantan. Sebab kan ada kebanyakan majoriti diorang makan sambal manis kan. Betul lama tu lah. Tulali teruskan. Aku suka sambal kau. Terima kasih bang. Makanlah masakan boleh jadi share. Tak boleh. Saya dulu pernah kerja hotel. Setengah hari saya balik. Kan. Macam betul pula. Betul Man. Betul Man. Lillahi, lillahi. Nampak kurus sikit lah. So diorang stand by gula. Betul kak? Kalau kakak dengan abang, terutama isteri orang kat dalam ni, terutama lelaki yang masak, minat masak di rumah, kalau kita makan gulai lah contoh, kita makan dah siap masak kan, masin je. Kalau masin, tambah garam kakak, biar dia sampai keluar masinnya. Bila kita masinnya, sebab lauk untuk gulai orang jarang gila nak rata, mesti makan dengan nasi. Bila makan dengan nasi baru ngam. Gitulah. Pasang lampu ni dah bejas bang. Kalau dah gelap-gelap juga. Daging ni rasa macam mana? Daging ni dia rasa daging, Mek Chun. Belum lagi saya makan daging, dia rasa sugus. Belum lagi. Daging tu dia rasa daging. Dia tak ada rasa sugus. Tak ada. Dia rasa apa nama, gula-gula, garam kasar ke. Tak ada. Dia rasa daging. Tuan pun cakap, itulah kakak ya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Dia rasa daging. Daging tu kita goreng. Kakak, ni cuma saya bagi tahu kakak ya. Daging itu saya potong sendiri. Kalau kakak tengok daging, yang pernah makan daging saya ni, saya potong sendiri secara manual. Maknanya kita ambil daging, kita buang lemak yang agak-agak tebal sikit tu, kita buang. Dan saya potong sekeping demi sekeping, sekeping demi sekeping. Tu sebab daging tu akak takkan dapat terlalu hancur. Sebab bila hancur, dia akan potong dengan mesin. Jadi saya potong pakai pisau, saya potong sendiri. Berpeluh kak potong daging ni kan. Tapi untuk kita makan puas hati, better saya potong sendiri kakak. Daging lembut sedap. Okey, lepas tu daging tu kakak kita cuci dan kita buang air daging tu. Try beli dulu kalau nak tahu betul. Daging lembut sedap. Terima kasih kakak ya. Abang Kopi, terima kasih Bunga Ros. Dan daging itu kita buang air dia. Air daging tu kita tak nak. Kita ambil daging dia saja dan kita goreng dan kita jirus dengan sambal. Gitulah keadaan dia. Tahap kepedasan antara 1/10 berapa ya? Tak makan pedas sangat. Untuk petai 5/10, sambal jering warna merah 5/10, daging 6/10. Kan? Ada. Daging lembu ke kambing? Kalau kambing tu boleh kakak. Saya nak cuba buat kambing kakak. Cuma kambing di pasar terlampau mahal. Saya tak tahu nak jual berapa. Takkan nak jual RM30. Takkan nak jual RM35. Marah orang kak. Baik orang makan kambing berap. Kan? Abang ni, ya saya dah tahu tu. Kan? Ya kak ya. Cuma saya perlu jelaskan lah beberapa fakta je kakak ya. Kalau kakak beli, kalau kakak tak memuaskan tekak kakak, saya mohon maaf kakak ya. Saya dengan orang rumah saya, kita hanya masak dan kita ikut SOP apa yang kita dah masak selama ini. Bila sambal tu masalah, kita takkan jual. Terutama jadi macam bulan puasa itu, dan saya return back semua duit customer hampir RM34,000. Saya return semua. Ada contoh tak jering tu? Kakak, kebetulan
Kakak, sambal jering kakak limited edition kakak ya. Kak limited edition sebab dia bergantung buah jering. Kalau ada ada, kalau tak ada tak ada. Kakak tengok kat video yang saya post. Itu baru masak kak, berasap-rasap lagi. Kakak tengok nama saya kat atas. Kakak tengok video sambal jering yang saya baru post tu, itulah sambal jering. Kita guna sambal warna merah. Kan? Cuma kita menjaga ni kakak, satu je kakak. Ya kak ya, kalau benda tak okey saya takkan jual. Kalau benda tu kita dah buat okey dan kita hantar jadi masalah, benda tu luar jangkaan saya. Contoh sambal saya kak, dia tak boleh terjemur kakak. Dia tak boleh terjemur. Dia tidak boleh terjemur. Ni saya tunjuk contoh kakak eh. Yang ini saya dah monitor. Hari ni berapa hari bulan? Hari ni 20 hari bulan 5. Yang ini saya buat sambal petai dalam ni 4 hari bulan 5. 4 hari bulan 5 2024. Maknanya 4 hari bulan 5, hari ni 20 hari bulan 5, maknanya dah 15 hari. 15 hari kedudukan dia masih terbaik dan termantap dan termantul dan terjungkit. Ngam. Tak ada masalah. Maknanya kalau kita buat kakak, kita tak ada macam nak untung lebih, kita jual semua. Kan? Ada afiliate tak tuan? InsyaAllah nanti kakak. Kan? Lepas tu, bila kita buat macam ni kakak, dan saya setiap kali masakan, kita akan ambil untuk monitor. Maknanya R&D. Ni kakak, contoh kakak eh. Sambal yang saya R&D setiap kali masak. Banyak kakak, kita R&D kakak. Nampak? Ini semua kita R&D kakak. Ada tarikh ni, macam ni 4 hari bulan 5. Kan? Yang ini lagi, yang ini 17 hari bulan 5. Kan? Ini 17 hari bulan 5. Yang ini kita cuba menu baru kakak. Sambal petai tapi warna merah. 17 hari bulan 5, maknanya 3 hari lepas. Ni 17 hari bulan 5. Dah 3 hari, ini hari 20, dah 3 hari keadaan dia masih okey, tak ada masalah. COD tak ada ke? COD tak ada kakak. Kalau saya biar atas meja dapur sebulan, tahan masih boleh makan. InsyaAllah kakak, dan kita R&D. Ini semua bukan jual kak. Ini semua R&D kakak. Ini kita R&D sahaja. Untuk kita confirm, ibu, maknanya orang rumah saya lah. Ibu, nampak? Maknanya ibu. Maknanya ibu. Maknanya ibu. Setiap jualan tu, kita R&D. Kalau ada masalah, kita detect awal dah. Kalau ada masalah, kita detect awal dah. Kan? Niaga jujur. Tak kak, bukan. Bukan kak, arwah mak saya ajar kalau kita meniaga nak ambil duit orang, biar jujur. Terutama bermain dengan timbangan gram. Tak kisahlah gram ke kilo ke. Terutama kalau kita main timbang dengan gram. Biar lebih, jangan kurang. Itu sebab bila saya punya sambal, saya ikut SOP saya, sambal petai 180 gram. Untuk dekat kotak. 180 gram. Saya akan bagi sambal saya adalah 188 atau 187 gram. Untuk daging 200 gram, saya akan bagi 220 gram. Biar lebih, jangan kurang. Kalau kurang kakak, besok saya mati ditanggung jawab kak, walaupun 1 gram. Walaupun 1 gram saya dapat hasil bagi anak-anak saya makan tu, tak guna kak. Tak guna. Arwah mak saya ajar kalau meniaga jangan tipu orang. Meniaga betul-betul. Kalau salah cakap salah, kalau betul cakap betul. Terutama kita nak ambil duit orang. Macam kakak kan, saya bukan yakinkan kakak untuk membeli. Bukan saya macam buat kesian untuk kakak beli. Tak. Maknanya saya meniaga, saya ikhlas untuk saya share rezeki. Kakak yakin kakak beli, abang yakin abang abang beli. Gitulah. Kan. Cuma bila ada beberapa teknikal yang daripada masyarakat, itu saya tak mampu nak jawab kak. Kan. Kadang-kadang saya nak puas hati tekak tu, memang tak boleh kak. Itu saya mohon maaf awal-awal kakak. Itik salai petai, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Kakak ya, apa kerja pun kita buat, apa kerja pun kita nak buat jualan makanan, macam bulan puasa kan, banyak orang jual karipap, karipap angin. Ha, tu masalah tu, karipap angin. Sekarang sebiji singgit. Kan, kopak-kopak kulit saja, isi tak ada. Ha, tu macam tu, tu kium ni pulang niaga tu. Boleh hantar Brunei? Boleh kakak, insyaAllah. Kalau Brunei kakak, kalau ada kawan-kawan ataupun personal shopper, boleh order melalui alamat Miri untuk mudah kita hantar ke Brunei. Kalau direct ke Brunei, takut dia lambat kak. Silap-silap 2 minggu. Silap-silap 1 minggu setengah. Lambat kakak. Kan, kalau kata ada ke Miri, cepat. Selalu kena karipap oksigen. Ya kakak. Kakak, inti karipap ni dia punya modal tak adalah tinggi mana kak. Kentang beli 1 goni baru RM9. RM9. Paling-paling pun kalau RM11 lah 1 goni. 1 goni kentang tu kita kopek, kita potong dadu untuk buat inti dengan rempah kari saja jawapan dia. Dan kita masuk dalam kentang tu kakak. 1 goni kak, kita boleh buat 300-400 biji dia punya karipap. Masih ada karipap angin. Tak termampu nak lawan saya kak. Hai, Assalamualaikum. Salam. Bila nak buat itik salai petai? InsyaAllah. Apa khabar Ali? Baik, Alhamdulillah. Kakak ya. Cuma dalam dalam beg kuning saya ni kakak, saya letakkan sambal jering saya untuk yang ready stock kakak ya. Yang ready stock. Yang ready stock untuk sambal jering tinggal 26. Daging tinggal 19.
Singapura boleh order? Boleh. Takut lambat. Kalau kakak ada kawan-kawan ataupun saudara di Johor Bahru, order melalui Johor Bahru lebih mudah. Nanti senang kakak ambil. Lee, kenapa tak melawak lagi? Nikmat bila tuan ditarik, punya susah nak cari duit. Bukan begitu, bang. Abang gini, bang. Ahmad Bukhari, saya lah bukan imam. Abang mungkin abang orang imam. Abang mungkin abang punya pun menegur perkara-perkara yang mungkar di TikTok. Mungkin abang confirm dah syurga, bang, ya. Saya bukan belum confirm syurga, bang. Saya pun tak tahu neraka syurga itu Allah tentukan, bukan abang. Abang memastikan saya bila nikmat Tuhan tarik, punya susah nak cari duit. Bukan, bang. Kalau Tuhan tak tarik nikmat pun, manusia memang tak pernah sedar diri, bang. Bukan sebab bila Tuhan tarik, punya susah nak cari duit. Salah tu, bang. Kadang-kadang lebay-lebay haji macam abang ni, dia lebih banyak daripada TikTok, daripada yang betul, ya, bang, ya. Jadi saya ni bukan orang pandai, saya bukan malaikat, saya bukan Tuhan untuk menentukan syurga neraka orang, kan. Kena pada saya, esok lusa kena pada abang. Kalau tak kena pada abang, anak bini abang, tak kena anak bini abang, cucu cicit abang, kita pun tak tahu, bang. Sebab setiap ujian yang Allah bagi bukan daripada saya, daripada Allah, kan. Abang boleh menilai, yang merasai dan menikmatinya adalah saya. Jadi abang nilailah selagi abang. Sebab abang belum tentu syurga neraka, kan, gitu. Kelas jawapan, kan. Account fake tu tahu. Kakak, gini kakak, itu yang menyebabkan kakak kadang-kadang orang rasa hilang hormat pada agamawan kita. Orang rasa hilang hormat, minta maaf kakak saya cakap awal-awal, orang rasa hilang hormat pada kita punya imam, ustaz, pasal-pasal pattern macam ni lah kakak, kan. Sebenarnya benda tu dah jadi banyak dah sekarang kakak. Ustaz cakap pun orang dah tak heran dah, imam cakap pun orang dah tak heran dah, kan. Bukan sebab benda yang macam tadi yang kawan kita buat tu yang menyebabkan setitik habis semua orang masalah. Nak rasa juga boleh kakak, boleh. Maaf, sambal FREE tu li. Nak sambal FREE tu li. Kalau macam haji tadi, saya tak suap kok mulut. Saya angkat dia punya kepiak, saya tuangkan sambal, saya tutup. Sebab dia bukan nak rasa, nak hilang bengap kepala tu. Nak hilang bengap tu, buka kepiaknya, jiruskan sambal. Kan, tutup. Kemam 3 jam, okey dah tu. Aduh, hai kakak, kakak, abang, abang, abang. Tak apalah bang, apa dah masalah, kan. Kak, susah kak kita nak bercakap sekarang kakak. Kita cakap sekarang, orang kata kita tak ada. Kita ni tak menghormati ustaz. Kan kita jawab sekarang, kau siapa nak menilai imam? Kan kita cakap sekarang, kau siapa nak menilai agamawan? Jadi susah kakak saya nak cakap. Jadi tu yang sebab saya buatlah TikTok, saya meniaga je. Kan, kalau orang nak menilai, terpulanglah kak. Apa yang mampu saya buat. Sudah kita review sambal tu, mantap. Macam-macam kisahnya Allah, macam-macam kak. Islam sama Islam suka menjatuhkan. Itulah kakak, apa mampu saya buat kakak. Dia macam ni, abaikan semua komen negatif, teruskan berniaga je. Betul kakak, betul. Itu yang saya lantakkan je lah kakak, kan. Menjak-menjak dah selesai kes saya ni kakak, kan. Ada orang cakap, ni kakak ya, rezeki Allah bagi kakak ya. Kita kira balik kakak ya, apa yang Allah bagi rezeki kakak ya. Ada orang cakap, Lee, kalau kau nak berlakon, kalau kau nak melawak balik di TV, kau selesaikan kes kau ni cepat-cepat, kata dia. Ada manusia cakap dengan saya kakak, kawan-kawan sahabat andai, Lee, kalau kau nak masuk TV balik, syuting, melawak apa semua, kau selesaikan cepat-cepat kes kau. Bohong. Dah saya selesai pun tak ada orang panggil, kak. Lilahi, kak. Bang, betul bang, apa yang saya cakap ni betul. Dah saya selesaikan masalah saya pun, tak ada orang panggil. Kak Nori, terima kasih Kak Nori. Sebab apa, kak? Rezeki di tangan Allah. Kan? Dia tak bagi kot sana, dia bagi kot sini. Jadi saya percaya rezeki Allah bagi kakak. Yang penting saya usaha kakak. Itu je. Lee, bukalah si Odi nak rasa, tak boleh lah. Rezeki dah tempat lain, betul kakak eh. Tapi saya tidak menidak. Kalau ada mereka panggil, saya pergi. Kalau mereka tak panggil, saya tak adalah macam dulu menyusun jadual bila orang nak panggil syuting, bila orang nak panggil show, tak ada. Kalau ada rezeki diorang panggil, saya pergi. Kalau rasa diorang tak ada panggil, saya meniaga macam biasa. Ha, gitulah. Dah beli 2 dapat 27. Ay, rezeki akak lah tu, 2 dapat 27. Kak, komen saya tak naik ke? Naik, Atika, sorry. Ikut-ikut mu lah, tak apa bang. Saya okey saja bang. Dek, kadang-kadang ni dek, ni abang minta maaf dek kakak ya. Betul abang tu tadi cakap, Lee, negatif kau abaikan je. Tapi kakak, bang, dia kalau tak ada orang tegur benda ni, dia jadi masalah juga kan bang kan. Macam Fakri Razie, ikut-ikut mu lah. Gini bang ya, kita ni bang, dalam dunia ada dua pilihan, suka dengan tak suka. Kalau suka, tunggu. Tak suka, gerak. Dua je pilihan bang. Suka, tunggu. Tak suka, gerak. Lagi satu, dia ada dua juga. Satu ni ayat kakaknya untuk abang Fakri Razri ni. Kadang-kadang ni orang tua ni dah tak ada apa nak buat kat rumah. Menunggu-nunggu hari mati. Kan, menunggu-nunggu malaikat cabut nyawa tu, tak ada apa nak buat kat rumah. Ni untuk abang. Kalau tak boleh menyenangkan, jangan kita menyusahkan. Kan, kadang-kadang kita nampak kawan cek rezeki, kita rasa macam nak, takpelah rezeki dia, jangan kacau lah. Itu je, mudah je bang. Kan, tapi untuk abang mungkin seronok. Ya, mungkin sehari dua dah nak pergi.
Jadi itu mungkin abang kata ikut-ikut mung lah. Ya, saya doakan abang selamat di alam barzah sana bang ya. Ya, nanti jangan saya kata saya tak bagi tahu. Ya bang ya. Nanti abang lepas baca apa dengar saya cakap ni, lepas tu keluar TikTok tengok cermin. Tanda-tanda tu kalau ada, standby lah. Buatlah buat tahajud malam ni ke kan. Hidung dah start jatuh. Ha kan? Ha, faham-faham lah ya. Ha, kan cakap banyak-banyak kan susah pula kan. Susah bang nak dicakap. Kan cakap kan salah. Kakak, dilahi kakak, saya cakap kakak, untuk menyaga ni ada orang pesan pada saya kakak. Ada orang tanya, orang marah pun ada. Ni untuk abang kakak ya. Kalau ada abang atau kakak yang tengah nak meniaga di TikTok ataupun tengah nak memulakan perniagaan di mana-mana pun, buka payung ke, buka bonet ke, ambil order online ke, kakak dengar saya cakap bang ya. Benda ni saya dah lalui. Benda ni mudah je bang ya. Orang marah, alah kau artis senanglah, jual apa pun laku. Mudahlah kau jadi artis. Jual apa pun jalan, jual apa pun beli, benda tak ada letara mana. Kan pasal nama artis, jual apa pun laku. Silap tu kakak. Jadi saya bagi tahu pada kakak tu, kakak nak meniaga ke? Memanglah nak meniaga. Kakak jangan meniaga dulu, stop. Pergi jadi artis dulu. Kalau kakak dah jadi artis, nanti baru kakak meniaga. Baru ada untung. Tua dia diam. Salah ke bang saya cakap? Abang suara tak dengar. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya suruh kakak tu jadi artis dulu, baru meniaga. Jangan meniaga dulu. Tidak lagi banyak insyaAllah. Sampai tadi terus makan insyaAllah kakak. Kakak, abang, kalau mana ada nak meniaga kakak, jangan malu kakak. Kalau kata orang nak menilai kita kak, sampai kiamat akan habis orang menilai kita kakak. Terus je kakak, ya meniaga ya insyaAllah. Ada rezeki Allah bagi tu insyaAllah. Tak cepat lambat, tak lambat cepat. Tak sikit banyak, tak banyak sikit. Yang penting ada. Tak ada sambal jering. Sambal jering ada tu. Ada kakak, ada. Sambal jering tu ada. Kan? Hai, ya saya. Itulah, hati dah popular senanglah nak jual barang. Orang dah kenal apalah. Betul lah, hati dah popular senanglah nak jual barang. Orang dah kenal apalah. Bukan. Dia gini kakak. Berapa banyak artis di Malaysia yang buka kedai makan tutup? Kakak bagi tahu pada saya. Berapa banyak kedai artis yang tutup? Yang bungkus? Kakak bagi tahu saya. Banyak kak. Oi, sebab apa? Sebab bukan rezeki Allah bagi kat situ. Allah bagi kat lain. Kan? Jangan nilai dia sebab artis je. Untung lah jual artis apa mulai aku. Kan? Kalau macam ni aku nak jual Spenda. Kan? Salah tu. Kan? Out dulu ni. Baik. Salah. Bukan sebab artis kak. Semua rezeki Allah bagi kakak. Kan? Tengok influencer-influencer sekarang kat TikTok. Dia bukan artis pun. Kan? Tapi dia meniaga tu. Dengan dia usaha dia tu. Itu dah macam tu lah. Kita kena contoh kan? Kan? Muka cabam je lah dah saya adik abang kakak ya. Kakak ni ada gambar ya. Kebetulan kakak sebut macam arwah abang cerita. Ingat abang saya kak ya. Ini gambar ni kakak saya ambil tahun 2017. 2017 kakak tengok ya. Ini gambar saya ambil dengan arwah abang 2017. Time ni rumah terbuka Astro. Ini kak ni. Tak kira artis. Janji lah James. Betul. Pernah join syuting. Ya Allah, seraganya dah dapat satu scene. Betul. Kakak, bukan senang kakak nak syuting kan. Apatah lagi satu scene. Apatah lagi satu skrip. Ni. Awak sebut arwah abang tadi. Ni gambar lah. Ambil gambar tahun 2017. Tadi ni open house Astro. Ingat lagi ya. Ni ya. Kenangan lah tu. Mahal lah. Kalau mahal, abaikan abang kakak. Kakak nak syuting bukan senang. Bukan. Betul, ramai je. Bukan hati berjaya dekat live TikTok. Rezeki Allah bagi. Betul. Saya contohkan Khairul Amin. Khairul Amin bukan artis, tapi dia peniaga. Abang AS mahal. Kalau abang mahal, abaikan bang. Belum lagi caption saya dekat TikTok, kau mesti beli. Ini bukan jual berus gigi tu bang. Macam cerita pernah beli. Kau mesti beli ini berus gigi. Ini daripada Kongostan, ini daripada India, daripada Pakistan. Kau mesti beli berus gigi. Mesti beli sekarang. Saya tak pernah paksa. Kalau abang rasa mahal, abaikan. Kan? Kalau mahal, abaikan. Cuba lain kali. Ni kakak ni, abang ni. Ini laki ni kalau macam ni. Laki. Man. Kau pergi KFC, kau cakap dengan dia. Berapa ayam dinner plate? RM18.90. Mahal lah. Kalau kau berani, aku bagi kau RM1,000. Kau pergi depan KFC tu, kau dah order dinner plate. Dia bagi RM8 ataupun RM9. Kau cakap depan-depan dia. Mahal lah. Kalau kau berani, aku bagi kau RM1,000. Kau takkan berani. Tapi bila dekat online, orang meniaga, jangan buat macam tu. Suka tunggu, tak suka jalan. Mudah saja. Man. Mana tak payah beli je. Dia beli rokok RM7.40 dia okey pula. Tak pernah minta kurang. Dah okey dah pun? Dah okey dah?
Salam Li, apa khabar? Waalaikumsalam kan. Sampai petai ada ke? Ada kakak? Kakak tengok dekat beg kuning saya, ada. Mahal masak sendirilah, apalah saya nak buat. Kakak, saya nak pergi buat live tau dekat pasar, dekat Pasar Borong Selayang. Hari tu saya pernah cuba buat. Bukan kita nak tunjukkan Pasar Borong punya keadaan, tak. Kita nak tengokkan, bandingkan dengan harga je. Tapi saya baru buat lebih kurang dalam 2 minit, kena violent dah. Maksudnya tak boleh lah kalau review dekat pasar-pasar, baru 2 minit dah kena violent. Cuba jangan jatuhkan orang lain. Itulah pasal. Bang, apa nak buat bang ya? Abang, daging sambal hijau tu pedas tak bang? Dia tak adalah pedas sangat. Dia 6 per 10 tu kira mantap-mantap lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab apa bang? Daging ni dah datang bau sikit. Tak kisah daging apa pun. Kambing ke, ayam ke, ikan ke. Asalkan dia daging, dia mesti ada bau. Bila kita makan pedas sikit, dia akan potong semua benda tu, bau ngam. Haa, gitu. Melayu support bisnes Melayu, terima kasih bang. Makan dengan telur goreng, sur. Bang, abang, abang Ahmad, biasa orang makan dengan telur goreng. Kita tukar bang. Itu yang saya dah try dah. Saya makan dengan ikan kering. Jangan makan dengan telur goreng. Makan dengan ikan kering. Acai ni tu. Tapi janganlah beli ikan kering gelama tu. Janganlah. Macam anak ikan selar punya tu kan. Ikan masin ikan selar tu kan. Acai ni bang. Ya, saya dah try dah. Kan, okey bang. Saya nak beli, nak cuba. Boleh insyaAllah kan. Sambal jering pedas tak? 5 per 10 Kak Anifah. 5 per 10. Kakak belum tengok sambal jering. Sebab berbeza dia kakak. Petai warna hijau. Daging warna hijau. Jering warna merah. Cili untuk petai dengan daging, cili api kampung, cili besar hijau. Untuk cili api untuk sambal jering, cili api merah, cili besar merah. Dia lain. Cuma pick up untuk sambal petai dengan sambal daging, dia punya pedas sebab dia cili api kampung. Dia beza bang. Dia carburetor lama. Dia speed tak ada. Tapi ending, finishing. Lepas dah basuh tangan kan, kena nak pancis ukur sebatang tangan dia je. Itu ending. Itu kira finishing yang tu. Untuk cili api kampung. Berbeza dengan cili api merah. Dia top speed cepat. Satu suap je. Pedas weh. Boleh meninggal weh. Macam tu. Tapi dia punya top tak ada. Ujung sekejap dah hilang. Tapi cili api kampung berbeza dia sebab dia punya finishing. Kan? Sambal jering berapa? Ada RM22 kakak. Dia tengok dia. Macam motor lah pula. Ya, cili api. Beza kak? Kan? Cuma cili api akar berbeza dengan cili api kampung. Kalau kakak pergi pasar, abang pergi pasar, cili api akar yang berpanjang tu kan, itu tak pedas. Biasa orang buat cili potong untuk buat gulai lemak, okey. Tapi untuk buat sambal, pahit. Abang jangan cuba. Memang pahit. Depan jauh, jalan lu. Laluan. Sebungkus berapa gram? Kak Kaisara, okey. Untuk sambal petai, 180 gram. Sambal petai kakak ya. Tapi kakak nanti balik boleh timbang balik. InsyaAllah takkan cukup 180. Pasti akan lebih. Saya berani kerat jari. Pasti akan lebih. Sebab yang membungkusnya adalah isteri saya. Untuk daging 200 gram. Pasti akan lebih juga. Untuk sambal jering 180 gram. Pasti juga akan lebih. Kak Ivy Amani. Terima kasih topinya. Terima kasih kak ya. Moga murah rezeki abang kakak ya. InsyaAllah ya. Tidur-tidur eh. Besok sekolah. Ha? Abang nak sekolah macam mana, dek? Abang atas bawah dah berbulu, dek. Sekolah mana nak terima lagi, dek? Ya, abang dah cuba, dek. Tak ada sekolah terima, dek. Atas bawah berbulu berbala, dek. Dia kata kau balik dulu lali jaga anak. Nak sekolah apa? Yang sekolah engkau. Lagi sedap ada, mas. Aduh. Sampai petai pada boleh, insyaAllah abang kakak, ya. Bu, cuba tolong ambil petai sekejap. Boleh tak, bu? Petai yang dekat depan pintu tu. Kakak, ini saya tunjuk kakak ya. Petai ni kakak, arwah mak saya tanam dengan arwah abang tanam tahun 2017. Kakak ya, 2017 bila arwah abang buat rumah dengan arwah mak, tanamlah satu pokok petai, pokok hybrid. 2017. Dia bujang lagi tu. Dengan arwah mak tanam. 2017, 2018, 2019, 2020. 4 tahun, 2021, 2, 3, 4. Hampir dekat 8 tahun. Kakak ya, dah berbuah kak. Tadi adik saya hantar, kakak saya hantar. Kak tengok buah dia kak. Teringin nak rasa. Boleh kakak? Petangan daging dah rasa terbaik. Ivy, terima kasih Ivy. Kak Ivy, terima kasih kak Ivy ya. Moga murah rezeki kak Ivy ya. InsyaAllah terima kasih topinya tu akak tadi kan. Sampai bila ada ketam? Abang tanya pun tak berapa cantik. Jadi saya pun jawab tak berapa cantik lah bang ya. Sambal bilik ada ketam? Tak ada lah pun, dek. Dia kenapa tak? Saya pun tam. Awak tam jangan bagi orang macam tu. Saya tak kenal awak, bang. Kan, cuba assalamualaikum. Assalamualaikum, Li. Ada tak sambal ikan bilik? Okey lah, saya jawab. Ni abang bedal saya, saya bentak lah, bang. Kakak ni buah ni, kakak. Ya, lillahi kakak cantik.
Tapi dah ditebuk, ditupai lah. Inilah orang kata buah ditebuk, ditupai. Abang, jangan marah saya bang ya. Abang One Black. Tak ada bang. Sambal ikan bilis memang saya tak pernah jual bang. Kan? Ha. Aku dah salam daripada tadi. Kau tak baca pun. Yalah bang, abang betul. Waalaikumsalam. Terima kasih bang ya. Bang, ni petai yang arwah mak saya tanam dengan arwah abam. Yang masa buat rumah baru ni kan. Tapi ditebuk dia tupai kak tadi. Baru petik kau tengok. Ha. Getah lagi. Tengok kak. Tengok buah dia. Ini buah kak eh. Petai berapa gram? 180. Besar-besar. Besar mata dekat. Sekejap saya review kak ya. Ya Allah kak tengok kak. Ini barang tak ada maaf kak. Kalau kena sebiji-sebiji kak. Dia ganti halkum kak sebiji duduk sini. Kan? Besar-besar kak. Sebab lepas 7 tahun lah ya. Sebab awal tu 5 tahun buah tak berapa jadi. Sebab pokok tok ni 5 tahun, 6 tahun je kan. Geram tengok petai dia kan. Baru petik adik saya petik tadi kan. Dengan abang ipar saya petik tadi. Kan baru petik. Oh tengok. Tapi atas ni bagilah tupai sikit sebiji dua kan. Dah order sambal jering. Ha tu buah dia kak. Ha nampak. Ini bukan plastik, bukan mainan tau. Betul ni. Nampak. Nampak ni. Oh. Boleh lah buat-buat makan nampak. Ya Allah ya Tuhan. Buah dia tengok. Mata rapat-rapat. Macam gini kak sebiji buah dia. Ha, tu nampak. Tapi tebuk dia tupai lah. Bagilah sikit kan tupai kan. 2-3 biji kan. Mana lagi? Banyak lagi? Weh banyak sangat ni bu. Ha, banyak kak tengok sama. Ha, mata dia rapat-rapat kak. Nampak? Ha, ni jari saya ha, tengok buah dia. Pasal ni pokok tut. Kan? Mata besar penumbuk tu lah kan. Mata dia padu kan. Sebab ni pokok tut. Pokok hybrid. Dia yang jenis 5 tahun. 5 tahun itu dia dah berbuah tapi kurang cantik. Yang ini dah masuk 7 tahun. Yelah, arwah abang meninggal pun dah 4 tahun. Kan? Mak saya pun dah meninggal hampir 3 tahun. Oh, macam ni hasil kakak buah dia. Ya Allah, ya Tuhan. Ya Rabbi, ya Salam. Nampak? Memang sebiji pun tak ada rosak kak kalau macam gini. Sebiji pun tak ada rosak. Oh, kak tengok kak. Oh. Mana? Oh, ya Allah, hai. Satu papan ni ada 2, 4, 6, 8, 9, 10. Lebih kurang lah. 10 biji kan. Pokok tanam sendiri. Haa. Pokok tanam sendiri ni. Tadi adik saya petik. Kan. Tengok kalau picit dah ganum lah ni. Haa. Macam ni kecil-kecil tak ngam. Haa. Beza kan. Haa. Tengok macam ni. Ya Allah. Ya Tuhan. Nampak. Huh. Ini kak. Eh. Tak tahu nak cakap lah kak eh. Kalau. Kalau kikis sikit atas, potong nipis-nipis dengan kulit dengan isi, buat goreng sambal hijau dengan cili api. Kering sikit. Mak metua lalu kau cakap apa? Let lu mak, jalan lu. Kau tengah bedal ni, tenang, jalan lu. Pap, kau sapu balik. Memang ngam. Kak, AK Zuan, terima kasih. AK Zuas. AK Zu Azman, terima kasih bang. Moga muas sikit bang ya. Aduh, nak beli yang mentah. Yang mentah tak jual lah. Kan, kakak ya. Yang mentah saya tak jual lah kakak. Saya minta maaf. Kan, sebab saya baru balik tadi. Ni adik saya letak ke depan rumah tadi. Dia kata aku dah petik dah petai tadi. Tunggu kau lambat, kata dia. Takut hari dah nak malam. Eh, daging tinggal 5. Daging tinggal 5 saja bang. Ready stock tadi ada 35. Tinggal 5 saja. Alhamdulillah ada penjualan malam ni ya bang ya. Daging tu sedap saya dah rasa. Terima kasih kakak ya. Moga muas sikit abang kakak ya. Daging tinggal 4. Kakak jering, saya bagi tahu kakak ya. Mai kotak jering satu. Kotak depan ni. Sebab ada miscommunication daripada customer, sabar bu. Ada miscommunication daripada customer itu. Dia kata, "Li, akak beli sambal jering, kenapa hantar sambal daging?" Bacalah betul-betul Li. Kakak, akak dapat yang macam mana saya cakap? Ni dia hantar gambar. Macam ni dia hantar. Memang saya guna kotak sambal daging. Ni sambal daging. Daging sambal hijau punya kotak. Tapi sebab kotak jering kita tak ada. Kan stoknya memang tak masuk lagi buat masa sekarang. Jadi saya tuliskan jering dia begini. J-E-J-R-I-N-G ring. Jering. Jadi saya tampalkan begini. Kan. Jadi saya tanya pada kakak tu. Kakak ada tak kertas dia tulis jering kat depan tu? Ha, dia kata ada. Ha, saya dah bagi tahu dalam live. Kotak jering saya habis. Jadi saya gunakan kotak daging isi dalam jering. Oh ya ke? Okey okey, miscommunication. Sorry Li. Ya tidak, saya tak apalah kak. Kak tanya okey kan, dia risaulah kan, dia order jering dapat daging kan. Nampak kak, kak? Itu nama dia pembeli yang jujur. Kalau berbandingkan jering dengan daging, kalau dapat daging lagi puas hati daripada jering. Tapi tak. Kak tak order jering Li. Kak tak order daging, kak order jering. Dia bagi tahu balik. Nampak, itu pembeli jujur. Ibu ya. Tapi mana yang beli jering, kita guna kotak daging dan kita tampalkan kertas tu kan. No, Rokia. Tak jual dah ke baju budak? Allahuakbar. Kak Khairah, lama dah kakak saya tak jual baju budak kakak.
last rasanya 2 tahun last rasanya puasa tahun lepas. Kakak ada beli kan? Saya ingat nama Kak Kaira tu ada. Petai buat jeruk sur, bang. Bang jom buat ni saya bagi tahu bang. Selepas saya menjaga petai ni bang, selepas saya menyelam dunia-dunia petai ni, selepas kita angkat daripada atas bawah petai tu daripada pokok, mak dia kahwin dengan siapa, keluar pokok tot Cina macam mana, pokok tot Thailand macam mana, buah keping turun apa semua, saya dah kaji seluruh 7 keturunan petai ni bang. Petai jeruk ni lah masalah. Sebab bila kita kopek, sebiji dengan kulit-kulit kita jeruk, betul? Bang, dekat situ kita tak boleh beza ulat. Tak boleh beza ulat. Sebab dia datang dengan kulit hijau, kita kopek, tinggal kulit ari, orang panggil kulit ari dekat biji dia tu, dan kita buat jeruk. Kita pun makan kerap pap sebiji, kerap pap sebiji, itu ulat tak boleh korek bang. Kalau petai sambal, kita boleh cek ada ulat tidak. Betul, makan ulat dia tak adalah bengkok sampai meninggal kan. Kalau kita tanya imam, mam, kubur tu ada ke sejarah orang meninggal makan petai ulat? Memanglah dia kata tak ada. Kan? Lepas-lepas daripada itu, selepas saya selam tu, saya dah tak nak makan cili, apa nama, petai jeruk. Kunyah-kunyah sebab selalu saya kopek. Ya Allah, terpantul besar-besar. Begitu-gitu dia. Kalau dia masuk dalam jeruk, dah makan ulat jeruk. Tapi geli kalau ada ulat. KM, dia memang kita geli sikit kat KM. Tapi kalau kata kita nampak, kita buang. Tapi kalau kata masuk, tu nak buat macam mana ke tak kan? Benda tengah lapar, kan? Balik-balik kerja pula, kan? Benda ujung bulan, nak makan kedai ke kan? Eh, makan lah. Apa, aku dah makan dah tadi. Eh, serius lah, jemput lah ni kan. Tak apa, benda dah ujung bulan, 2, 3, 4 hari nak gaji. Balik-balik rumah kau bedal, dah tak perasan dah kak. Kau tanya, ngam lah, asal masuk je kan. Ha, tak perasan dah tu, kan. Ya Allah, Kak Amy, terima kasih Kak Amy. Bukan Kai, terima kasih. Bang, moga muas sikit abang. Kakak, ni saya tengok kakak ya. Order ni kakak ya, saya dah becek balik kakak ya. Sebab daging saya tu, saya tak boleh restock. Saya kalau habis ni, habis. Habis ke ni? Habis kakak, daging. Daging habis. Tinggal sambal petai dengan jering. Daging habis kakak. Daging habis kakak. Yang ni saya pinkan sambal jering. Jering tinggal 18 kotak je kakak. Jering tinggal 18 kotak. Panjang rambutmu bro. Itulah bang. Kan. Ingatkan nak tukar imej. Kalau rambut yang dulu tu, orang kata kita masuk kes mahkamah. Jadi bila panjang ni, Li, kau bukan yang masuk kes mahkamah. Eh, bukan. Eh, dia dulu rambut pendek tu. Yang kau? Eh, tak. Aku memang macam ini. Kan? Abang kau ni siapa? Ah, saya penjaga sambal. Kau tak ada terlibat ke KK mahkamah? Tak ada lah. Aku menyaga. Minum dulu, Kak. Tak, bukan, Kak. Bila rambut panjang ni, Kak, saya dah jimat satu benda dekat rumah. Iaitu shampoo. Ha, untuk rambut panjang, nak rambut lembut macam ni, kan? Kan kalau perempuan, kan? Eh, guna jari pun boleh. Ha, kan ada iklan ni. Ah, rambut tersekat di skala 6. Macam tu kan? Ha. Bila dah pakai rambut panjang, pakailah shampoo orang rumah. Nah. Lambat gitu. Kak, tak sempat beli daging. Allah, kakak. Ha, saya ni atuk. Tak tahulah atuk apa nak buat atuk, ya. Kak tak makan sangat petai. Tapi sebab Li jual, kak nak support Li. Nah. Kak, kalau tak ada petai, ada sambal jering, kakak. Ha. Ada sambal daging. Tapi daging dah habis dah. Boleh makan? Kan? Itulah kak. Jadi sekarang kita orang shampoo beli satu je. Dulu beli dua, jantan-jantan, yang perempuan. Sekarang beli satu. Eh, yang ni tak apa. Sama je, rambut panjang, rasa dia lembut. Beli COD kat sini ke bro? Bang, kakak saya tak ada buat COD. Saya tak ada buat COD, kakak Aziz. Sambal jering padu, baik, alhamdulillah. Terima kasih kakak ya. Yang ini, kejap ya kakak ya. Saya cek kakak ya. Jering tinggal 17, petai tinggal 28. Ya kakak ya. Ha, so mana kata nak beli besok boleh, malam ni boleh. Kalau daging tu dah habis kakak. Sebab daging tu yang ready stock pada saya saja kakak ya. Saya pun tak boleh tahan kak tengok ini barang macam ni. Ha, ni beza dia satu je bang. Kalau petai tu fresh, petai yang kita dapat tu tak ada belok-belok, kau tengok nah. Nampak? Dia kan kalau kita digantung kan dia macam ni kan. Tapi bila kita balik, Li keluar dulu. Moga bisnes berkati bang. Selamat bang. Besok abang kerja ya. Tidur elok-elok bang ya. Yang ada malam ni memang ready stock ke? Ya, yang ready stock. Tengok petai dekat. Tegang kat weh. Nampak? Maknanya baru petik. Petai baru petik. Nampak? Ha. Tak jatuh. Tak jatuh. Nampak? Ha. Ha, gitu. Ha, nampak? Ha. Ha. Kan? Pakcik peminat ni. Alamak, terima kasih bang. Alhamdulillah, terima kasih. Eh, sambal daging ni sedap gila. Punah diet aku. Kak. Kak. Ini sebut pasal diet kak, eh. Alah, baru nak try daging. Daging dah habis dah, bang. Kak. Tegak, Eli. Itulah, kan? Pak Bija, jangan ditengok sambungkan lagi ayat tu.
kak, kak saya dah cuba diet dulu kak tau. Tapi kakak, bila ada orang, arwah mak saya pun selalu cakap, kau diet teruk sangat ni, sampai seminggu tak nak makan nasi, apa hal? Itulah yang nak turun berat badan sikit. Sebab kau sakit ke? Tak. Yelah orang kata gemuk apa semua. Eh, arwah mak saya cakap, eh, kau diet, nak diet, diet lah. Jangan sampai tak makan, orang masak lauk pun tak usik sebab kau nak kurus. Bukan kau tahap badan besar sangat, kata dia, kan? Besok kalau dah sakit, duduk hospital, nikmat Tuhan bagi makan tu hilang. Kau makan apa? Hari-hari kau makan bubur, hari-hari kau makan nasi tak ada rasa. Sekarang Tuhan bagi nikmat asal cubit rasa, sudahlah, kata dia, kan? Tengok petai, tengok arwah abah, dia suka makan dulu petai. Oh, ingat petai bakar ngam. Petai bakar ngam. Kakak ya, sabar daging dengan petai, insyaAllah kakak ya. Ha, kakak, jangan didayat sangat, bedalkan aja. Ada rezeki bedal. Kakak, jam dah pukul 1 pagi kakak ya. Saya pun nak kena undur diri dulu sebab besok nak bangun pagi, anak sekolah pagi kan. Ni pun saya nak ke Pasar Burung ni. Kalau ada kan ke Pasar Burung, terjumpa-jumpa kat Pasar Burung Selayang kan, tegur-tegur ya. Nak cari barang sikit, nak ambil petai, nak ambil cili api. Ya kakak ya, kalau ada terjumpa kat Pasar Burung kakak, tegur-tegur ya kakak ya. Padu, manis tak? Kan, betul tak saya cakap tadi? Ada kakak tanya kan, manis tak? Kan, sebab mungkin akak ada, akak makan sambal manis, ataupun akak pernah beli sambal tu jumpa dia manis, tapi kakak tak makan manis. Kakak, insyaAllah saya punya tak manis kakak. Kita bukan buat sambal manis, kita buat masin pedas je. Gitu. InsyaAllah kakak ya. Selamat malam Li. Baik. Waalaikumsalam. Terbaik Li. Terus insyaAllah kakak ya. Okey abang kakak, saya nak kena undur diri dulu. Jam dah pukul 1 pagi. Tak kotak saya Li ke? InsyaAllah, insyaAllah Kak Biza. InsyaAllah Kak Biza ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kalau terjumpa ke Pasar Burung Selayang sekarang, saya pergi dua side. Satu yang baris NSK dengan si Tenak, satu lagi yang baris 99 Wonderland. Kalau terjumpa dekat situ kan, tegur-tegur lah ya. InsyaAllah ya. Saya baik sempat order tiga-tiga hari ni. Ya Allah, petai jaring daging kak ya, insyaAllah. Daging tak ada pula, habis dah. InsyaAllah besok kakak ya, kalau ada rezeki nanti kita buka lagi kakak ya, insyaAllah ya. Okey abang kakak, saya undur diri dulu. Terima kasih banyak abang kakak. Moga murah rezeki. Terima kasih bang ya. InsyaAllah. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Terima kasih bang. Ingatkan. Daging tak tambah ke? InsyaAllah kakak. Sekarang Sunshine. Kak Sunshine. Saya letak yang ready stock dulu. Kakak ya. InsyaAllah esok lusa ya. Sambal jering tu pedas ke sangat? Taklah kakak. Sedang-sedang elok. 5-10. Okey abang kakak. Tidur elok-elok. Besok hari pertama hari kerja. Hari Senin. Jangan banyak MC. Teruskan usaha. InsyaAllah. Moga diberkati. Saya undur diri dulu kakak. Assalamualaikum. Bye.